Resep flow diterimakan baik center Gana Firman Sabuna Haja. Agung. Satu defense Sabuna kali ini mencoba satu spike. Anas. Satu poin pembuka set yang ketiga. Anas. Tim dari Portek Raja Wali. Center Rizal Lawoso. Untuk flow diterimakan baik center Gana. Lihat didapatkan kali ini mencoba Jayan membantu satu spike. Anas satu pulang free ball didapatkan. Agung libero dengan baik kali ini. Anas 2-0. Mencoba satu konsentrasi seorang Rizal. Floating diterima dengan baik. Center punya kecah. Masuk. 1-2. Tim dari Mandala Doglek Farm Surakarta Firmansa. Satu resim Agung libero dengan baik. Mencoba kali ini Cayon. 2-1. Tim dari Mandala Doglek Farm posisi 1 Surakarta Firmansa. Satu resim terbaca dengan baik. Mencoba center Rizal punya kecah. Spike. Anas. Untuk tim dari Fortek mampu menggeser poin 3-2. Tim dari Fortek Raja Wali Paguyangan serang agak. Resim satu masih habis mencoba center Gana. Satu spike. Satu pivot Semura Rizal membantu Jayan kali ini. Masih mencoba satu spike. Anas. Satu spike melebar serang Anas. Poin bergeser 3-1. 5 putih kumpul. Reset satu passing habis mencoba spike kali ini. Spike. Satu cover sempurna kali ini. Karena Firman Sah center punya kecah. Satu pivot kali ini Rizal center punya kecah kali ini. Giant. 4-3. Gagal strong Giant. Lima putih kumpul. Reset satu passing habis. Spike. 5-3 di set yang ketiga. Ya, untuk mempersiapkan diri setelah ini tim dari SPR Palumbungan berhadapan dengan Golek Citunggul untuk mempersiapkan diri. Lima nomor punggung tim dari Mandala Doglek Wam putih kumpul. Resim satu masih kapit mencoba center Aljai. Oh, masuk. Satu penempatan bola sempurna seorang Anas. Untuk tim dari Portek 4-5. Tim dari Portek Raja Wali Paguyangan seorang Anas. Resim satu masih belum diterima dengan baik center Gana punya kecah. Melebar satu spike seorang Gilang. Poin 5-1. Tim dari Portek Raja Wali Surang Anas. Resim satu passing api Gilang. Mencoba satu spike. Agung. Terkena rajonek kali ini poin 6-5. Adam Agung. Resim satu passing Anas dengan baik. Satu spike kui. 6 nomor punggung seorang Alif. 6-1. Tim dari Portek Raja Wali Paguyangan Giant Lawanso. Wow. 7-6. Bergenggeng. Resim Anas mencoba satu Rizal kali ini. Free ball didapatkan 9 nomor punggung libero Dedi. Satu spike gagal. 7-1. Tim dari Portek Raja Wali Paguyangan. Adam nomor punggung seorang Alif Lokonso. Resim flut diterima dengan baik center Gana Firman Sah. Spike. 8. Geser posisi.
Kita mengakuannya ya. Resep terbaca dengan baik, center punya kecah. Satu quick spin serang agam. Delapan sama. Resep satu passing apik. Mencoba spike, gagal. Satu percobaan, satu spike serang. Putih kumpul gagal. Sembilan, delapan. Lima, Adif. Resep satu passing apik, mencoba satu spike. Walah. Giant, giant. Bina, kemis manis ke giant. Aduh, sembilan, sama. Masuk kisit jen kan udah dudukan kisit jen karo nyong. Sembilan sama. Pandalan Doblek Farm Agung nampak melebar. Nampak kali ini seorang Rido gagal. Sepuluh sembilan. Tim dari Portek Center Ijal. Reset satu pasik apik libero kali deh. Gagal Gana Wirmansa 11-9 set yang ketiga. Ya sekali lagi untuk mempersiapkan diri tim dari SBR Palumbungan berhadapan dengan Golek Cik Tunggul. Monggo panitia untuk kerja ekstra hit untuk mencari transit. Udah siap. Palumbungan berhadapan dengan tim Golek Cik Tunggul. Sebelas, sembilan. Rizal. SF1 masih ngambil, mencoba satu spike. Satu defense kali ini Agung Libero. Mencoba kanan, Agung. Bergeser poin, sepuluh, sebelas. Tim dari Mandala Doglek Farm. Resep satu passing apik, mencoba center punya kerja, Anas. Satu bola liar didapatkan kali ini, gagal. 12-10. Empat nomor punggung, serang agam, tim dari Portek Lawanso. Resep satu passing apik, mencoba center punya kerja, Agung. Defense sempurna kali ini mencoba satu, spike. Masuk 13-10. Satu perempatan 7 serang Harun. 13-10. Ayo Wani. Tim dari Portek. Kali ini ada serang agam lawan Sol. Bergenggeng. Resep satu masih libero dengan baik. Satu spike. 14-10. Satu poin lagi tim dari Portek. Merebut kemenangan tentunya. Kuat mentale. Tim out. Resep satu passing apik spike. Dapat mau rosa masih. 11-14 set yang ketiga. Lima nomor punggung lawan Sal. Seorang bernama Budi. Rambutnya putih. Baik, selesai. Akhirnya Anas merebut pertandingan ini tim dari Portek melenggang ke babak berikutnya. Dan untuk pertandingan berikutnya SPR Palumbungan berhadapan dengan